Pumpkin kita itu ada 45 biji. Oke, banyak amat bijinya, coy. Biji sapi aja. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Vivi Lusdian. Ya. Halo. Halo, 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 halo. Welcome back. Halo. Oke, hari ini gua bakal renovasi Ini nih. Tanaman atau kebun gue yang kemarin di sana itu ternyata salah bikinnya. Jadi gue renovasi. Sebenarnya nggak salah sih. Tapi salah juga. Nggak salah apa salah juga nih? Nggak jelas tuh, Pip. Oke, ya di episode kali ini gue udah ngebuat ini nih tempat gandumnya, ladang gandum di sini sudah beberapa yang tumbuh. Lihat nih, tuh ada yang tumbuh. Masih ada yang masih peak, masih dalam proses pertumbuhan, dan tak sekarang gue harus naro dua lagi seednya karena yang gue punya cuma tiga seed, yaitu seed biasa, melon seed, sama pumpkin seed gitu. Mungkin sebenarnya sih bisa empat tempat, 1, 2, 3, 4, bisa 5 malah. Sebenarnya gue mau taruh carrot sama sini tuh potato, cuma belum dapat seednya. Jadi kudu nyari dulu nanti. Jadi yang kita taruh tuh yang ada dulu aja. Yang ada dulu kita taruh dulu, oke? Okay? Dan sebenarnya kalau mau kemarin kesalahan gua adalah gua naro pumpkin seed-nya itu berdempetan dengan yang lain gitu. Harusnya itu ini tanah, ini seed-nya, ini air gitu. Jadi ntar seed-nya bisa seed-nya tumbuh ke samping gitu. Jadi nongol ntar buahnya. Kalau sekarang maka gak ada. Jadi kudu diulang gitu, Pak. Jadi gue taruh dulu nih pagar-pagarannya ya. Sebenarnya gue udah taruh beberapa nih dekorasinya. Ya gak bagus-bagus amat sih, tapi gak apa-apa lah. Jadi kita rapiin dulu. Oke. Nah, segini cukup kali. Oh, sini. Oke. Salah, Pak. Ya Allah. Oke. Ini kita terbang-terbang dulu nih. Gue pakai pohon-pohonan juga di pinggir-pinggirnya karena biar nandain aja kalau itu apa batas aja gitu. Dan belum punya pintu. Gue lupa bikin pintu, anjay. Jadi kita taruh dulu yang lain nih. Oke, kita taruh ini. Bucketnya masih perlu. Kita taruh marketnya. Oke. Jadi gini nih, tempat jadi buahnya, seednya air, ya gitu, oke? Mungkin dua di sini ya, tempat jadi buahnya, air, 1, 2, 3, 4, jadi kita tandain dulu lah, tandain gimana nih? Nih, coba, terus 1, 2, terus jadi air, 1, 2, jadi air, 1, 2, oke, sip. Ini air, mana kita taruh air, 1, 2, air, oke. Jadi airnya kita lempengin ke sana aja, lempengin aja, bahasa lutut. Oke, kita gali dulu nih airnya, bakal dapat air maksud gue. Oke, 1, 2, oke kita di sini 1, 2, sini, oke. Oke, beres. Jadi ini gue penuh banget nih. Kudu naro storage dulu, tapi ya udah, gue taruh dulu dah. Oke. Case. Jadi kita kopongin dulu nih. Sip. Ambil dulu airnya. Taruh 1, 2, 3. Oke, sip. Banyak kan? Kurang, coy. Kurang, ternyata kurang. Kurang. Oke, ternyata kurang. Taruh lagi. Sip, dah cukup. Yang sebelah sana belum. Wait. Oke. Sip. Oke. Jadi langkah keduanya kita keruk lagi tanahnya. Satu aja, jadi satunya itu tempat buat nongolin buahnya ntar.
buahnya nongol ntar coy. Jadi mungkin dari sini ya. Wood sampingnya kita hancurin tadi. Oke, sip. Sini juga. Oke. Dan ambil lagi, kayaknya kurang mengalir di sini nih. Sini kurang mengalir. Pih, mengalir. Mengalir jadi. Mengalir maksudnya. Oke. Oke, sip. Di sini udah. Dan kita taruh dulu ini melon seed-nya. Pas banget, berarti 18. Oke, gua ambil dulu sisa melon seed-nya, gua skip dulu ya. Oke, teman-teman, ini gua udah ambil pumpkin-nya, pumpkin-nya melon seed-nya dan juga pumpkin sebenarnya. Dan kesalahan gua, ini harusnya gua tutup nih, anjay. Gua tutup nih. Harusnya gua tutup nih biar bisa jalan ke sono. Oke. Jadi kita bikin slab-nya dulu. Wood slab. Mana tuh? Nih ya. Banyak-banyak, penting bisa jalan dulu ke sana. Jadi seperti ini caranya nih. Taruh di sini, tap tap. Oke, sip. Terus bisa lompat kan jadinya. Hancur dong. Oke, sip. Terus keruk lagi, coy. Wah juga. Mana kerokan gua? Kerokan anjay. Oke nih, melon seed, taruh lagi. Taruh lagi, taruh lagi. Ayo, ayo, ayo. Oke, sip. Iya. Di sini juga kita taruh, teman-teman, yang banyak. Dan ini oke, kita sip. Kita hancur dulu tadi, kita belum keruk situ. Mungkin kering tadi. Dan tempat buat apa namanya? Aduh, salah. Tempat buat melonnya sudah jadi. Jadi melonnya bakalan nongol di sini nih. Mungkin gua giniin aja kali ya. Mungkin gua kayak kasih jalan kali ya. Yap. Gua kasih jalan kayak gini. Oke, okay. Fix, sip. Oke, okay. Nice. Good, oke, okay, mantap. Oke, okay, kita buat sana. Dan ini juga. Wah, salah, cok. Wey, dia nongol. Salah. Mana item gua? Lihat gua habis ya. Oh, ada deh. Sip. Ya, gak habis. Jadi tanah biasa deh. Kita habisin dulu di sini. Kita lompat sono. Woi, oke, sip. Oke, nice. Dan ini udah buat melon seed-nya. Dan sekarang kita kesini buat bikin tempat apa namanya, pumpkin-nya ya. Pumpkin kita itu ada 45 biji. Oke, banyak amat bijinya, coy. Biji sapi aja. Oke, kita taruh nih. Kukuruyuk. Oke. Mungkin gak usah terlalu besar ya. Karena cuma 45 biji. Tadi berapa sih, 18 ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 ya. 12 kali 3, 36. Orang juga tahu 36, coy. Oke, kita ke sini. Dan sini gue bikin air yang infinity juga biar bisa ngambil airnya. Ini sih dekorasi aja sih, biar saik aja gitu. Anjay. Oke, dan birchwood gua habis. Aduh. Coba kita lihat di sini, kayaknya masih ada. Tadi gue taruh sini deh. Oke, sip. Birchwood plank gua di situ ternyata. Dan kita balik ke sana lagi. Wah, udah mau malam, coy. Jadi mungkin kita tidur dulu nih. Nggak bisa nih begini nih. Udah mau malam. Ntar ada mob lewat. Berabe, coy. Oh, sore, deng. Masih bisa lah ya kalau sore. Oke, kita taruh sini, sini, di sini, di sini juga. Terus taruh mana tuh? Oke, lagi dua. Set, 36. Oke, nice. Taruh lagi sini. Oh iya, sampling gue mana? Oh ini ada. Jadi pinggirannya gue taruh pohon, biar ada pepuunan aja di sini. Pepuunan, Betawi banget, ah parah. Oke,
Terus taruh lagi di sini. Oh, samplingnya. Sip. Advance-nya. Oke. Oke, waktunya balik ke rumah. Karena udah malam jadi kita tidur dulu, boy. Tidur dulu, coy. Terbalak. Oke. Okay. Tidur dulu sebentar, oke, teman-teman? Ya, selamat pagi dunia. Kita balik lagi bekerja. Berkebun, oke? Di sini kita taruh lagi art sampling, terus birch fence, birch fence-nya. Oke. Jadi bisa lewat sana, bisa masuk juga. Jadi kita sisain. Mungkin di sini ya. Oke, sip. Jadi ini bisa keluar, tapi ntar kalau udah nunggu nggak bisa keluar lagi kita. 1, 2, 3 berarti ini air bisa. Oke, fix. Dan kita taruh lagi kayak tadi nih, kita lakuin sama kayak tadi gitu. Dan kita ini oke, di sini. Kosongin lagi, coy. Gali lagi, coy. Kita gali lagi, coy. Oke. 1, 2, 3 Oke. Nice, 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 nice. Oke. Dan hal kedua kita lakukan itu seperti wood slabnya dulu, taruh ya biar bisa jalan. Ini kan sini, di sini, oke, terus di sini, di sini. Jadi kita habisin dulu. Eh, jangan di situ dong yang habisin. Sini. Oke. Sip. Di sini juga. Oke. Terus kerukannya mana, coy? Oh, ada nih. Kerukannya udah. Kerukannya mungkin di sini ya. Baris yang kedua. Oke, terus sini lagi. Oh iya, airin dulu, coy. Kalau kagak diairin ntar cepet keringnya. Oke, ambil air dulu. Untung deket ya. Salon dulu, misalnya dulu. 1, 2, 3 Bolak-balik ambil air. Oke. Mantap. Sampai penuh. Sampai penuh itu. Oh, belum nih. Taruh sini dulu. Oke. Oke. Oke, nice. Nice. Oke, ini juga. Ini juga. Ini juga. Nice, oke, sip. Jadi kita keruk sekarang. Tuh, kalau nggak dikasih air, langsung kering dia. Oke. Iya. Keruk lagi, keruk lagi, keruk lagi, keruk lagi. Keruk lagi, keruk lagi, keruk lagi. Ya benar. Oke. Terus taruh lagi pumpkin seed-nya. Set, 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 set. Set, oke. Oke, kita habisin dulu. Jadi bikin kayak jalan. Wedew. Jadi kering, coy. Wedew, wedew. Wedew, wedew, wedew. Oke. Nice. Beres. Terus ini juga. Dan sebelah sini juga. Aduh, diinjak langsung kering. Gimana sih kamu? Oke, sip, beres. Jadi selanjutnya kita bikin dulu nih pintu di sini sama di sono, oke? Okay? Bikin pintu dulu di sini, di sono. Oke, okay, mana pintunya itu? Gimana caranya? Ini ya, ini, terus ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Oh, jangan ini, jangan pakai yang ini, pakai yang beda. Oke, okay, 1, 2 Oke, okay, sip. Ah. 1. Yo. Kok dia kering? Kok bisa kering sih? Apa gua belum ini ya? Pesan udah. Kok cepet kering? Oke, okay, sip. Lewat sini. Lompat, lompat. Taruh. Oke. Okay. Lompat, lompat. Oke, okay, sip.
Tutup. Satu lagi ya. Ternyata kurang satu, coy. Oke. Oh, sip. Taruh sini. Dan kita taruh sini. Oke, mantap. Mantap. Oke, dan selanjutnya kita bikin dulu ini. Duh, ini menghalangi nih. Ini menghalangi nih. Gue pengen bikin ke atas, coy. Jadi nggak boleh tuh ada di sini nih. Kita buang dulu mungkinnya ke sini. Chestnya taruh di sini. Sip. Dan kita buat pakai lantai ini dulu. Panjang dulu. Di sini. Sip. Oke. Okay. Ini juga. Oh, enggak masa. Yup. Terus taruh awkward. Jujur gue demen banget sama ini awkward dah. Mantep aja gitu. Oke, okay, terus bikin. Dan gak ada dong. Kita bikin dulu jadi ini. Bikin apa namanya? Pintu. Pintu. Oke, okay, dapat 3 pintu. Sip. Oke, okay, nice. Bisa dibuka, bisa tutup. Oke. Okay. Di ini mungkin kotak aja ya biar gampang. Wah. Menghalangi kamu ya. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Jadi nggak usah ribet-ribet, jadi yang penting kotak aja. Tempat buat naro apa namanya? Material-material yang udah ada atau tumbuhan-tumbuhan yang udah tumbuh terus udah panen. Jadi kita taruh situ. Salah taruh lagi, gue salah taruh lagi. Tapi ya udah samain aja. Oke. Okay. Eh. Oke. Okay. Salah taruh. Oke, okay, sip. Yo. Yo. Empat ke atas. Sini. Oke, kok. Oke. Okay. PA. Oke, okay, nice. Ini kita hancurin dulu. Hancurin lagi. Oke, okay. Nih sisanya jendela 2 biji di situ juga, di sini juga. Karena di sini nggak usah ya, nggak usah ada jendela di situ ya. Itu nggak usah ada jendela, jadi kita pakai sisa barang yang ada aja. Oke, okay. Tutupin dulu belakangnya. Yo. Eh, gua gimana masuknya? Biar nggak muter loh, sini aja lah. Oke. Okay. Eh, salah dong ke belakang. Oke, okay, sip. Dan kita ambil dulu tadi yang crafting table-nya di sono dong, Pak. Muter dong gue jadinya. Oke, okay, enggak apa-apalah. Oke, okay, ke sini. Crafting table-nya kita ambil sama chest-nya ntar dulu lah ya. Chest-nya ntar dulu. Chest-nya nanti dulu kita putar ke belakang. Yap. Kita bikin casnya. Yang banyak aja, yang banyak. Oke, 4 biji. Kepal ya. Sip. Di 1 2. Salah tempatnya, jadi ke pojok dulu. Taruh. Satu, dua. Oke, okay, sip. Yap, ini kita hancurin dulu nih. Yo, kita ambil kacanya dulu. Ada kaca gue deh, sepertinya deh di sini. Gue ambil dulu kacanya ya. Oke. Okay. Kita tutup dulu nih. Oke, okay. Terlalu kecil ya, tapi nggak apa-apa lah. Taruh dulu kacanya. Kita
taruh juga kacanya. Sip. Beres. Jadi ini adalah storage warehouse-nya yang buat tanaman. Dan di sana juga kita udah beresin tempatnya. Jadi gua moto laut mana nih? Laut sini ya. Oke. Kita foto dulu seperti biasa. Oke. Nice. Kita foto coy. Yap. Beres. Oke teman-teman, jadi itulah episode kali ini. Kita beresin apa namanya tanaman-tanaman yang sana, karena yang tanaman kemarin itu gue salah buatnya. Dan ternyata gandum di sini tuh di sini itu perlu banget, karena bisa narik ntar tuh kambing dan sapi ya di sini. Terus juga gue butuh carrot sebenarnya, ini butuh carrot buat narik babi yang ada di tempat liar gitu, biar jadi peternakan ntar gitu. Jadi mungkin episode-episode kedepan gue bakalan bikin tentang narik babi, sapi, dan kambing. Oke? Okay? Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian juga suka dengan video ini. Gue Fulsian pamit. Bye-bye!